Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, dan di video kali ini gua akan buat konten tutorial cara top up GCash point blank menggunakan pulsa. Oke, jadi sebelum lu nonton video ini, seperti biasa jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe dulu channel gua, biar gua bisa makin semangat lagi buat konten-konten yang menarik lainnya. Oke, untuk langkah yang pertama, lu mesti menyiapkan saldo atau pulsa terlebih dahulu ya, yang nantinya bakal lu jadikan voucher GCash. Oke, untuk yang kedua, kalian mesti login terlebih dahulu pada akun Zepeto-nya atau akun point blank kalian. Oke, karena di sini gua udah menyiapkan limit saldo 164.000 dan yang akan gua top up nantinya cuma kepakai atau terpotong 130.000. Dan voucher GCash yang akan gua terima itu 1.200. Oke, untuk langkah yang ketiga atau langkah selanjutnya, kalian masuk ke pusat isi ulang PB. Kemudian kalian pilih kartu yang kalian gunakan itu kartu apa ya? Karena di sini gua menggunakan kartu Telkomsel, jadi gua di sini pilih Telkomsel. Untuk metode pembayarannya juga di sini kalian bisa menggunakan GoPay atau pembayaran via Indomaret dan Alfamart. Setelah itu kalian pilih voucher GCash berapa yang akan kalian top up, kemudian kalian pilih lanjutkan. Oke, langkah selanjutnya kalian masukkan nomor handphone dan kalian tunggu verifikasinya melalui SMS, karena nanti akan dikirimkan kode untuk verifikasinya melalui nomor handphone kalian. Oke, untuk langkah selanjutnya kalian pilih lanjut, kemudian jangan diklik selesai dulu ya, karena kalian mesti menunggu kode atau SMS masuk ke nomor handphone kalian untuk melakukan verifikasinya. Oke, jika kalian sudah menerima pesan masuk, kemudian kalian langsung buka saja pesan masuknya di handphone kalian. Kalian ikuti perintahnya ya. Sini kan gua disuruh kirim UA 862025. Nah, oke, ketikannya seperti itu, kemudian kalian balas SMS-nya ya. Kalian tunggu sampai verifikasinya selesai. Nah, jika kalian sudah mendapatkan balasan pesan masuk seperti ini, kalian langsung saja buka ke akun point blank Zepeto kalian. Oke, untuk langkah selanjutnya kalian masuk ke akun Zepeto point blank kalian, kemudian kalian konfirmasi terlebih dahulu dan pilih selesai bahwa nanti akun Zepeto kalian sudah terisi 12.000 atau voucher yang kalian isi itu berapa, nanti nominalnya sudah masuk di sana ya. Kalian bisa cek di bagian atas. Nah, jika kalian ingin melihat riwayat pembelian voucher GCash Anda, kalian masuk ke mode atau akun profil kalian. Kalian bisa cek di bagian bawah. Oke guys, mungkin video tutorial yang gue buat kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel gue, biar gue bisa makin semangat lagi ya guys buat konten-konten tutorial lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.